Ke mana nih Mas Tono? Ke Bondowoso, Mas. Bondowoso. Bondowoso mana, Mas? Enggak tahu, pokoknya Bondowoso gitu aja lah. Oh. Pokoknya Bondowoso. Pendatang baru, pendatang baru. Mr. X. Mr. X minimal 12 tahun. Oke, untuk atasannya? Atasannya masih ada beberapa pilihan antara pakai ini. Iya. Yang RT24 apa pakai Tara nanti tinggal. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta audio di seluruh Indonesia dan juga subscriber Kota Hitam dunia di seluruh Indonesia maupun yang nonton video ini ya. Dan oke teman-teman, kali ini waktu senggang, kali ini saya main-main ya di markasnya Proton. Lagi rame-rame di sini. Kita main-main, kita ajak ngobrol Mas Tono, Mas Tono Proton. Oh, sibuk teman-teman ya. Oh. Oke teman-teman, oh banyak teman-teman ya. Assalamualaikum Mas Tono. Kirim kemana nih Mas Tono? Ke Bondowoso, Mas. Bondowoso. Bondowoso mana, Mas? Enggak tahu, pokoknya Bondowoso gitu aja lah. Oh. Pokoknya Bondowoso. Pendatang baru. Mr. X. Mr. X Bondowoso. Keren. 8 unit CBM karbon. CBM karbon. Rencana berapa ini, Mas? Kata orangnya 12 double. 12 double. CBM karbon. Wow, keren. Mr. RDW nanti. Oh. RDW. Keren nih teman-teman ya. Mr. X. Apakah ada kejutan teman-teman ya di Bondowoso? Ini orang apa orangnya belum tahu nih Mas Tono. Keren. Ini ya teman-teman ya, power untuk speakernya ini 18 LS 2000 sih. Wah, 2000 sampai 4000 watt karbon teman-teman ya. Karbon. Unit. Wah, ini teman-teman ya, bakal viral box ini.
Berarti ini semua dari Mas Tono ya, untuk kelengkapan semuanya ya. Untuk Ya, speaker mudah-mudahan nanti cocok, bisa berlanjut bisa berlanjut. sampai jadinya soundnya. Oke. Total berarti anaknya Proton berarti ini ya. Mudah-mudahan. Biar tambah rame dunia person-sonan. Anaknya Proton bakal lahir di Bondowoso, teman-teman. Mr. X masih belum ada namanya. Apa sampean ketemu sama orangnya, Pak? Cuman via handphone, calling-callingan aja. Kuling -kuling. Belum ketemu langsung, nggih. Waduh, keren nih, teman-teman. Rencana berapa deh, Mas? 12 sub ya, double ya. Target minimal 12 sub. Oke, untuk atasannya? Atasannya masih ada beberapa pilihan antara pakai ini. Ya. Yang RT24 apa pakai Tara, nanti tinggal keputusan orangnya. Oke. Berarti pengiriman awal speaker ini, Mas ya? Oke, untuk awal speaker ya? Speaker 18 in. Untuk areanya masih kita rembuk. Oh. Nanti tipnya orangnya minatnya kayak apa? Belum ada keputusan ya? Oke, belum ada. Keren ya, teman-teman ya. Bakal ada anaknya Proton lagi di Bondowoso. Targetnya 12 box sementara. Ini yang tipe berapa ini, Mas? Yang ini, Mas. RT24. RT24 ya. Ya, 2x12 plus hack. Plus hack. Hacknya isi berapa? Isi satu. Isi satu banter tapi, Mas ya. Ya, bisa dicoba. Seperti yang sampean kemarin pakai di Puger ya, Mas. Iya, yang saya pakai di parade di Grendan Puger kemarin. Iya, berapa sub sampean? 6 kemarin sub. Itu 6 sub double, pakai medelannya ini 2. 2. Medelannya 2. Mampu. Keren. Balap. Ya. Balap. Oke, teman-teman ya. Ini middle balap seperti ini. Kemungkinan jatuh ke ini ya, Mas ya. Alternatif tadi ini. Atau nanti fix tinggal nunggu keputusan. Nunggu keputusan. Oke, teman-teman. Kita tunggu, saya nggak tahu juga ya yang mesen siapa, kita tunggu. Anaknya Proton di Bondowoso bakal lahir juga. Nih. Keren. Oh, ini tipenya teman-teman. RT24 pasif by M. Keren-keren. Oke, sekian dulu teman-teman ya. Sudah dikasih kopi, gak enak. Mau diminum dulu. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.